nyoba gas aja, geng. Mir. Nunggu temen dulu ya. Anjing, ngeri bukan apa tuh, merinikung-nikung. Sup, geng, jadi sekarang sudah berada di Banjarsari gitu ya. Banjarsari itu beda, geng, sama Banjar. Kalau kata Banjar itu kota, kalau Banjarsari itu termasuknya ke Kabupaten Ciamis. Meskipun kebilangnya Ciamis, tapi dari Ciamis itu lumayan jauh, geng. Perjalanan masih panjang ya, geng. Ini baru di Banjarsari gitu ya, masih jauh. Ngikutin. Parah. Ngakak, kirain dia gak ngikutin. Gue lagi kenceng ya, sama temen ya. Keren gak ngikutin gitu. Kita tunggu temen dulu. Gue temen ditinggal gitu. Ang, temen aja bawanya kenceng deh. Wajir. Parah, kirain ada lubang ya. Ini jalannya, aduh, agak lumayan bergelombang gitu, jadi gue takut gitu kalau di bawah itu. Pak, aji, mengerikan. Nah, mentang-mentang knalpotnya bising gitu ya, jadi geber-geber mulu. Aduh, kalau gue mah gak bisa geber-geber, parah-parah geng, aduh. Ngakak, sepanjang jalan geber-geber mulu. Kita coba gasnya, geng. Hadir. Ngeri, geng. Ada jalan lurusnya, kita gas dulu, weh. Gak kenceng sih, cuma 100. Ngeri, 110. Parah. Sawah ya apa? Geng, sawahnya terendam air, geng, karena kemarin hujan mulu gitu ya. Anjir. Kita nyoba aja, kan. Antara dua lelaki nusa bersama bercinta. Parah. Kadiri salira aja, parah. Aja, gaskan mantap pokok nama geng. Woo, meletak. Woo, haha. Tapi tetap nikung, geng. Parah.
gue juga tetap nikung ini meskipun armnya panjang itu. Ngeri kenapa? Ayo ngeri jalan ay. Ngeri jalan aja. Nunggu temen dulu di sini. Aja ngeri bukan apa tuh beri nikung. Tegaskan lagi lah yuk. Para sekarang di pesantren Bilil Mutakinnya. Ini sudah masuk ke karang ini ya. Jalannya juga banyak tikungan guys. Gaskeun. Ngeri. Nikung. Nikung lagi. Takutnya punya temen kagak seru kena aspal gitu muter. Soalnya agak ceper geng depannya. Ngeri bukan apa. Jalan sini mah karang ini ya. Kali Pucang hampir dekat lah dengan Penanggara. Ngeri bukan apa geng. Parah meledak oi. Geng, nikung. Aduh, alalah. Nah, sedikit lagi itu napak ke aspal itu. Parah-parah. Nah, di sini udah gimana ya? Hampir dekat lah ke Pengadaran. Aduh, jalannya gitu. Wah, liter U ya. Jadi tikungannya liter U gitu. Jadi parah. Kalau yang udah apa ya di sini ya, malah lapas. Barusan juga saya gimana ya tekor gitu ya, aduh parah geng, ngeri gitu. Wow, jalannya ngeri di sini mah tuh. Itu mulu gitu ya. Kayaknya kalau gue pakai kelapa tracer tuh lebih mantap kupuannya. Ini aku bilang truk juga ya, jadi harus berhati-hati gitu ya. Udah mantap tikungan mulu gitu ya. Ngeri jembatan di bawah ini. Ini teh rel kereta dulunya, geng, di sini teh. Rel kereta. Terus. Karena kan dulu mah itu ada jalan rel kereta di sini teh. Nah, jalan rel kereta kalau dulu mah di sini. Jadi ke Pengantaran teh dulu mah bisa naik kereta kata
nenek saya, nenek buyut ya. Jadi sekarang udah nonaktif, sudah nggak aktif lagi jalannya. Jadi akses kendaraannya cuma mobil dan sebagainya, nggak ada kereta ke daerah Pangandaran. Sebenarnya kalau diaktifkan lagi bagus itu, soalnya banyak terowongan, wah, terowongan Wilhelmina atau terowongan mana, jembatan Sesak Saat ya. Oh, jembatannya panjang pokoknya mah indah lah pokok. Diaktifkan lagi seperti kayak Garut kan diaktifkan lagi ya. Kayaknya sebenarnya kalau di ini diaktifkan lah mantap pokoknya ya, bisa naik kereta gitu. Banyak sekali dada gemes geng. Alah, mantap pokoknya makinnya banyak. Alah, meledak anjir. Weh, anjir, cewek-cewek. Parah-parah. Hah? Baiklah, santai. Eh, kadang kelihatan, oi, kira aja itu marah aja. Wah, kagok lah. Ibu-ibu anjir. Cina lebih anjir. Parah anjing, gak bisa urung ketuknya.